ada rahasia terbaru di Furniture Shop nih. Kalian jalan aja ke kasur ini dan buka laci yang ada di sini, guys. Nah, kalian akan dapat kertas petunjuk seperti ini. Wah, ini kan ibu-ibu kantin yang ada di sekolahan, guys. Jadi, kayaknya kita harus ngasih panci ini ke ibu-ibu itu, guys. Wah, kira-kira kita bisa dapat apa ya setelah kita ngasih hadiah ini ke ibu ini, guys? Ya udah, lanjut kita ambil. Nah, ini kenapa nih, guys? Bisa lompat kayak gitu. Ya udah deh, kita lanjut aja cari pancinya. Dan pancinya itu ada di sini, guys. Kalian jangan salah ambil panci ya. Karena kalau kalian ambil panci warna abu-abu itu nggak akan bakal dapat hadiahnya, guys. Jadi, kalian harus ambil panci yang ini, guys. Terus ya udah deh, langsung aja bawa ke sekolahan. Kira-kira kita dapat apa ya? Ya udah deh, yuk lanjut aja, langsung kita jalan dulu nih, guys. Sejak updatean terbaru aku jadi lebih suka jalan nih, guys. Ya udah, kita lanjut aja menuju ke liftnya. Kita akan turun ke lantai berikutnya. Sampai deh kita di gerbang sekolahan. Lanjut aja kita masuk ke kantin, guys. Ibu, ibu, kamu di mana, Bu? Kamu di mana? Wah, ternyata ini nih, guys, ibunya. Bu, ini aku ada hadiah buat ibu nih, Bu. Karena ibu sering masakin aku di waktu aku sekolah dulu. Wah, wah, wah. Terima kasih banyak, Bu. Aku senang banget karena panciku yang lama udah rusak. Iya, Bu, ini beneran buat ibu. Semoga ibu suka ya. Nah, Bu, ambil aja. Wah, aku suka banget. Dan ini nih hadiah buat kamu yang udah ngasih. Nih, ambil aja, gak usah malu-malu. Wih, beneran dong dikasih hadiah, guys. Kira-kira hadiahnya apa ya? Yuk kita buka. Wah, kita dapat setelan koki nih, guys. Tapi warnanya itu oranye-oranye, guys. Kayak furniture shop gitu. Makasih ya, Bu. Aku senang banget dapat setelan ini. Nah, ini tuh juga ada emotnya, guys. Dan di sini dia lagi masak tuh, tapi lagi marah-marah gitu, guys. Emot selanjutnya, dia lagi nyicipin kuah, tapi kuahnya malah tumpah. Segitu dulu ya, guys. Sampai jumpa di next video.